Oke. Udah kembali ya. Kita bahas di bab 3 ini. Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Sudah ya? Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Saya baca, Islamisasi adalah proses sejarah yang panjang yang bahkan sampai kini masih terus berlanjut. Kalau para ahli sejarah mempersoalkan tentang asal-usul nasionalisme Indonesia atau integrasi bangsa, integrasi artinya penyatuan, mereka menyebutkan Islam sebagai salah satu faktor utama. Maka hal itu bisa diartikan pada sifat Islam yang universal dan pada jaringan ingatan kolektif, yaitu keterkaitan para ulama di Nusantara dalam berbagai corak jaringan sosial, guru-murid, murid sesama murid, penulis dan pembaca, dan tak kurangnya ulama-ulama serta umat. Oke, saya tanyakan dulu, Mbak Pipit ada nggak di sini? Pipit. Islam itu datang ke Indonesia dengan cara apa? Islam datang ke Indonesia dengan cara apa? Dengan cara apa? Ayo. Lewat perdagangan, iya. Perdagangan. Saya adalah non-Islam. Saya non-Islam. Tapi saya beruntung. Kalau saya pikir-pikir, saya beruntung dengan masuknya Islamisasi itu. Proses Islamisasi di Indonesia. Karena apa? Perdagangan di Indonesia semakin berkembang. Jadi Indonesia pada saat itu menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Iya, oleh Gujar. Kalau tidak ada perdagangan oleh Islamisasi atau proses Islamisasi di Indonesia, mungkin negara Indonesia tidak negara yang seberkembang ini, gitu. Mungkin negara Indonesia masih jauh lebih tertinggal. Oke, karena kalau pada masa perdagangan itu, ya, di situ banyak perdagangan rempah-rempah dan juga banyak juga menebarkan ajaran Islam tentang kebaikan. Gitu. Itulah proses masuknya Islam di Indonesia melalui perdagangan oleh pedagang Gujarat. Oke, ini dibilang. Islam dibawa masuk sampai ke lingkungan istana. Interaksi budaya Islam dengan budaya yang ada sebelumnya memunculkan sebuah jaringan keilmuan. Jaringan keilmuan itu positif atau negatif? Memunculkan jaringan keilmuan. Positif atau negatif? Positif. Tambah apa itu tambah? Saya tidak tahu tambah.
Okay. Kita lihat ini peta konsepnya. Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Okay. Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Diproses mulai kedatangan Islam di Nusantara. Mereka membentuk perdagangan antar pulau. Okay, Islam masuk istana raja. Karena dulu di Indonesia kan masih sistem kerajaan kan. Ingat dulu. Ada Raja Majapahit, kerajaan apalagi Samudra Pasai. Ya. Itu dia kan, masih ingat gitu kan? Assalamualaikum Mbak Iva, tidak masalah ya. Kita sudah habis belajar PPKN, tinggal sejarah ini baru mulai, tidak masalah. Nanti dipelajari lewat YouTube. Oke, minggu depan semoga tidak terlambat lagi. Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Pulau di Indonesia kan banyak. Ya, pulau di Indonesia banyak. Oke, pedang pedang Gujarat pertama sekali dia kemana mereka menyebarkan? Di Aceh kalau tidak salah ya. Nah, di Aceh kan? Iya, Kerajaan Samudra Pasai. Di Aceh. Aceh, Aceh, Aceh. Ya, makanya dikatakan Aceh itu adalah Serambi Mekah. Tetapi mereka tidak hanya berdagang di Aceh dan menyebarkan kebaikan-kebaikan ajaran agama Islam di Aceh. Tetapi bahkan juga ke daerah timur seperti di Maluku dan Malumu, ya kan? Nah, di Maluku terus apa lagi? Sulawesi, bahkan hampir semua pulau besar itu ya. Nah, itu dia. Mereka bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Sumatera. Samudra Cinta itu di hatimu. Tetapi juga di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan NT, Nusa Tenggara. Terus ada dia akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Akulturasi. Akulturasi adalah, masih ingat nggak? Yang saya ajarkan sosiologi. Apa itu akulturasi? Proses meleburnya. Ada yang ingat enggak? Ayo. Dua budaya atau lebih menjadi satu. Tanpa menghilangkan budaya aslinya. Kemarin nih saya tanya ini. Siapa yang bisa menjawab boleh duluan pulang nanti. Boleh duluan offline. Apa contoh akulturasi? Dalam hitungan 1 menit. Kalau 2 menit berarti dia sudah lihat Google. Apa contoh akulturasi kemarin saya bilang? Barongsai, iya benar. Martabak, ya kan? Nah, martabak. Masih ingat nggak martabak India? Kari, ya kan? Itu soal di makanan. Saya ingatnya si kari. Terus apa lagi? Itu dia dari kari itu dari budaya mana? Kawin campur itu dia perbedaan suku yang berbeda. Contohnya Lampung dan Jawa Barat. Oke. Martabak itu sebenarnya dari negara Nehi-Nehi ya kan? Oke. Dari Oke. Dari negara Nehi-Nehi. Tapi kan martabak itu kan enak kan? Dan juga kari kan? Itulah akulturasi. Contohnya lagi ada kemarin saya bilang itu apa? Candi Borobudur. Ini kan hasil dari akulturasi.
Akulturasi itu bisa dilihat dari seni bangunan, seni rupa, ukir, seni sastra, aksara, sistem kesenian, kalender, bahkan di makanan juga. Menyebabkan proses integrasi Nusantara. Integrasi adalah penyatuan. Oke. Selanjutnya, kita lihat dulu nih gambarnya. Lihat nih kan ada nomor satu nih kan ke Aceh yang pertama. Nomor satu ini dia. Bahkan ke pulau ke negara lain juga termasuk ke sini. Di Malaysia nih ya. Nah, satu, dua, tiga. Nomor empat di mana? Saya nggak bisa lihat lagi. Itulah dia. Peta masuknya Islam ke Indonesia. Pertama dia ini ke Aceh, yang kedua ke sini ke Malaysia, ketiga juga di sekitar Malaysia, yang keempat di Medan ini, Medan. Yang kelima ini sekitar Padang ya, enam ini Pekanbaru, tujuh ini Palembang, delapan Lampung, sembilan Jakarta, sepuluh Jawa Barat, sebelas Jawa Tengah Timur dan sekitarnya. 13 di Banjarmasin ini kalau nggak salah. Pokoknya di Kalimantan 14. Nah ini 15, 16. Nah itu dia ya. Oke. Terima kasih. Oke. Gambar di samping memperlihatkan jalur masuknya Islam ke Nusantara. Yang kemudian melahirkan sebuah interaksi antara ajaran Islam dengan penduduk Nusantara. Jadi, Islamisasi itu di Indonesia, proses masuknya Islam itu sangat baik. Ya, sangat baik karena meningkatkan proses perdagangan di Indonesia dan memperkaya akulturasi dan kebudayaan di Indonesia. Kuburan, kuburan siapa tuh? Terdapat berbagai pendapat mengenai proses masuk Islam ke Indonesia. Katanya, pertama, sarjana barat. Kebanyakan dari negeri Belanda mengatakan bahwa Islam yang masuk ke kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat. Sekitar abad 7 ke 13 Masehi. Di mana sih Gujarat itu? Di India bagian barat. Berdekatan dengan lautan Arab. Itu dia Gujarat. Gujarat ya, India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Jadi kalau saya tanyakan di mana Gujarat, pasti kalian sudah paham. Oke. Pedagang Arab, ya, pedagang Arab bernama yang bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat oleh Malabar dan Malabar sejak awal tahun Hijriah, abad ke-7 Masehi. Masihian, orang yang menyebarkan Islam ke Indonesia. Berarti abad ke-7 Masehi itu dia sebelum tahun yang ini. Kalau sekarang kan tahun keberapa sekarang? 2017 Masehi. Berarti sebelum itu ya. Nah, ada dia penghitungannya, kalendernya. Ini nih. Nisan dari Pralaya yang bercorak Islam menandakan bahwa Islam sudah masuk pada masa Majapahit. Ini dia nisan ya. Iya. Kemudian itu didukung oleh S. Snook Hurgionye dan J.P. Mokueta. Katanya ada di sana argumentasinya yang didasarkan pada nisan Sultan Malik Al-Saleh. Yaitu di Pasai. Pasai ini tadi Aceh kan yang saya bilang tadi. Ibrahim katanya wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur. Memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Itulah dia. Sementara kita lihat makam Maulana Malik ini. Maulana Malik ini siapa ini? Kalian tahu nggak? Apa ini? Apa ini? Apa ini posisinya? Atau apa ini perannya?
Maulana Malik. Ibrahim Maulana Malik. Sama katanya nisannya dengan nisan-nisan di Gujarat. Oke. Syekh, saya kurang paham ya. Sebenarnya saya paham. Kurang paham. Kedua, Husin Djadjadiningrat mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Iran, ya. Katanya Iran. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Parsi itu di Iran. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali. Oke. Seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Ini dia. Ini dia batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Katanya sama dengan di Jawa Timur. Oke, ada juga menurut Hamka bahwa Islam berasal dari Mekah, dikemukakan oleh Anthony H. Jones juga. Menurutnya, proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir. Musafir atau kaum pengembara yang datang ke kepulauan Indonesia. Ketiga-tiganya, ada yang salah nggak? Tidak ada, semuanya benar. Bisa saja ketiga-tiga, karena ketiga-tiga-tiganya mungkin bisa terjadi ya. Nah, lihat ini, semua teori di atas bukan mengada-ngada. Tapi mungkin bisa saling melengkapi, artinya bisa jadi melalui Teluk Persia, bisa jadi melalui Samudra Pasai, dan bisa jadi juga melalui para musafir yang datang ke Kepulauan Indonesia. Itu dia. Oke. Ini dari kita lihat gambar. Nisan Putri Campa di Trowulan. Oke, kita lihat. Mari kita lihat masuknya Islam di Nusantara. Pada pertengahan abad ke-15, ibu kota Campa Wijaya jatuh ke tangan Yuenan yang datang dari utara. Dalam kenangan historis Jawa, Campa selalu diingatkan kaitannya dengan Islamisasi. Dari sinilah Raden Rahmat, anak seorang putri Campa dengan seorang Arab, datang ke Majapahit untuk menemui bibinya yang telah kawin dengan Raja Majapahit. Ia kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel oleh wali tertua. Makanya ada dia di Jawa Timur ya. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Atau, iya, di Jawa Timur ya. Saya tahu kan? Karena, mengapa? Itulah tokoh agama Islam yang baik, yang juga dikenang oleh masyarakat. Makanya, sampai universitasnya pun nama universitasnya ada. Di Surabaya, ya. Surabaya, Jawa Timur kan. Oke. Kita lihat ini, Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Kita lihat ini gambar kapal Cina yang sudah berlayar hingga ke Kepulauan Indonesia. Sebenarnya sudah lama pelayaran dan perdagangan Indonesia itu sudah lama ada. Pelayaran dan perdagangan. Jadi dulu proses Islamisasi itu berlayar, bukan menggunakan bis ataupun pesawat, tetapi mereka menggunakan jalur laut, ya kan? Oke. Kepulauan Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, daratannya luas. Oke, banyak di sana aktivitas
perdagangan. Oke, saya tanya dulu. Indonesia itu nelayan yang jago nggak? Indonesia itu negaranya nelayannya jago nggak? Jago. Seperti Mbak Martin C ya, pernah menjadi nelayan. Oke, saya tanyakan dulu, mana lebih jago nelayan, Indonesia atau Taiwan? Indonesia dong. Bahkan Taiwan itu memperkerjakan Indonesia sebagai nelayan, kan? Benar nggak? Atau saya yang salah? Indonesia memperkerjakan, iya, benar. Karena itulah dia sifat-sifat perdagangan dan sifat nelayan itu sudah ada sejak dulu. Maka Indonesia itu dikenal sebagai pelaut yang tangguh. Iya. Nenek moyangku seorang pelaut. Waduh. Iya benar. Oke. Itulah dampak positif. Makanya saya kadang sedih melihat tenaga kerja Indonesia yang nelayan tetapi dia disiksa dan memiliki banyak masalah. Ya kan? Banyak itu kan masalahnya kan? Iya, ABK. Itu dia. Karena dari dulu Indonesia itu sudah dikenal sebagai orang-orang yang tangguh. Kalau saya sih sukanya dilayani. Nah, lihat nih. Pelaut Indonesia telah memiliki keterampilan berlayar yang dipelajari dari nenek moyang yang secara turun-temurun. Ya kan? Oke. Bagi para pelaut, samudra bukan sekedar suatu tantangan air yang sangat luas. Setiap perubahan warna, pola gerak air, bentuk gelombang, jenis burung, dan ikan yang mengitarinya dapat membantu pelaut dalam mengambil keputusan atau tindakan untuk menentukan arah perjalanan. Oke. Jadi, tidak ada yang salah, tidak ada. Jadi, artinya, dulu itu kan tidak ada, belum ada teknologi berkembang. Jadi Indonesia itu pelautnya itu kalau misalnya mereka sudah tahu gelombangnya kuat, mereka tidak akan berlayar. Bahkan kalau ada jenis ikan, mereka sudah tahu bahwa arah mereka berlayar itu seharusnya kemana gitu. Petandai alam. Oke. Berdasarkan data arkeologis, seperti prasasti maupun data historis berupa berita asing, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia dimulai sejak abad pertama Masehi. Katanya, jalur pelayaran jaringan perdagangan Kerajaan Sriwijaya dengan negara-negara di Asia Tenggara, India dan Cina. Asia Tenggara itu termasuk juga Yunan, Malaysia, Filipina. Ya. Nah, terutama berdasarkan berita-berita Cina telah dikaji antara lain oleh Wewold. Oke. Di sana katanya ada jaringan perdagangan antar kerajaan di Pulau Indonesia dengan berbagai negeri terutama dengan Cina. Berarti dia perdagangan Indonesia dengan Cina itu juga sudah ada. Sudah ada mulai abad ke-7. Sampai abad ke-16. Ya, perdagangan di Cina, antara Cina dan Indonesia sudah ada. Adanya jalur pelayaran tersebut menyebabkan munculnya jaringan perdagangan, pertumbuhan, serta perkembangan kota-kota pusat kesultanan. Makanya ada di Samudra Pasai, di Malaka, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Siak, Indrapura, ini di Pekanbaru, Minangkabau, Padang, Demak. Demak itu Jawa Tengah ya? Cirebon, Jawa Barat ya, Banten, Ternate, Maluku, Tidore, Maluku, Gua Talu di Ambon ya, Kutai, Banjar, dan kota lainnya itu di Kalimantan.
Dari sumber literatur Cina, Cheng Ho mencatat. Cheng Ho ini orang apa? Arab, Indonesia, atau Cina? Cheng Ho. Cina. Berarti dia Indonesia dan Cina sudah lama ada hubungan perdagangan. Katanya, Cheng Ho mencatat terdapat kerajaan yang bercorak Islam atau kesultanan. Antara lain Samudra Pasai dan Malaka yang tumbuh berkembang sejak abad ke-13 sampai 15. Sedangkan Mahuan orang Cina juga. Nah, ini dia Chonghua. Ini dia kedua orang Cina ini adalah orang-orang Cheng Ho itu tadi dan Mahuan adalah orang-orang yang pemimpin di Cina yang melakukan perdagangan di Jawa Timur, ya. Oke, ini kita lihat. Hubungan pelayaran dan perdagangan antara Nusantara dengan Arab meningkat menjadi hubungan langsung dan dalam intensitas tinggi. Ini baik atau tidak baik? Kalau perdagangan intensitas tinggi baik atau tidak baik? Baik. Ya kan? Kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Terus apa lagi? Akan menambah pekerja di Indonesia, ya kan? Kalau tidak, para orang-orang di Indonesia bakalan menjadi pengangguran. Aktivitas perdagangan di pelayaran Samudra Hindia semakin ramai. Itulah dia peningkatan pelayaran berkaitan erat dengan makin majunya perdagangan di masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dari Arab ini. Dengan ditetapkannya Baghdad. Baghdad ini di mana nih? Baghdad di mana? Irak. Menjadi suatu pemerintahan, pusat pemerintahan menggantikan Damaskus Syam. Dekat India Barat sana tadi ya, atau dekat dengan Laut Arab. Laut Arab di Irak sebenarnya. Tapi Irak itu kan dekat dengan Arab ataupun Laut Arab, bahkan India juga ya. Indonesia juga pada saat itu adalah tempat transit atau transit. Transit. Mampir. Persinggahan. Jadi kalau singgah di Indonesia otomatis menguntungkan Indonesia. Beli sesuatu dari Indonesia. Membayar sesuatu ke Indonesia. Ya. Itu dia. Oke. Kita lihat ya. Tetapi hubungan Arab dengan kerajaan-kerajaan di Pulau Indonesia terjalin secara langsung. Meskipun hanya transit, hubungan Arab dengan kerajaan di Indonesia terjalin secara langsung. Berarti meningkatnya hubungan yang baik. Hubungan ini menjadi semakin ramai manakala pedagang Arab dilarang masuk ke Cina. Dan koloni mereka dihancurkan oleh Wang Chou menyusul suatu pemberontakan yang terjadi 879. Orang-orang Islam melarikan diri dari pelabuhan Kanton dan meminta perlindungan Raja Kedah dan Palembang. Karena pada saat itu Cina ingin menguasai perdagangan. Cina ingin menguasai perdagangan dan mereka tidak memberikan kesempatan kepada Arab untuk datang berdagang ke Indonesia. Itu dia.
Ya. Oke. Ada juga di Sulawesi Selatan ya, di Makassar, di Kerajaan Goa, di Maluku, Kerajaan Tidore di Maluku, Goa di Sulawesi Selatan ya. Itulah dia masuknya ajaran agama Islam itu ke berbagai pulau di Indonesia. Oke. Kita lihat ini, meningkatnya ekspor lada dalam kancah perdagangan internasional membuat pedagang Nusantara mengambil alih peranan India sebagai pemasok utama bagi pasaran Eropa yang berkembang dengan cepat. Ya, oke. Perdagangan internasional pada saat itu sangat lancar sekali, membuat pedagang Indonesia mengambil alih peranan India. Oke, Indonesia tidak lagi butuh orang India sebagai pemasok utama pasar Eropa. Bahkan lada itu juga diekspor ke Eropa. Pada saat itu kan lada itu berasal dari India. Tetapi Indonesia tidak butuh lagi India karena sudah bisa ditanam di Indonesia. Para pedagang Indonesia sudah mengerti bagaimana untuk menanam lada itu. Itulah yang dikatakan pedagang Nusantara mengambil alih peranan India sebagai pemasok utama bagi pasaran Eropa. Bahkan Eropa meminta lada itu dikirim dari Indonesia. Oke. Banyak kota bandar yang berfungsi untuk melakukan ekspor-impor. Apa itu ekspor? Apa itu ekspor? Ya, mengirim ya. Oke. Terus lagi dia muncullah lagi dia masuknya ajaran agama Islam di istana ya. Di Sumatera ada dia Samudra Pasai, di Aceh. Berikut ini merupakan urutan raja-raja yang pernah memerintah Kesultanan Samudra Pasai. Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik Jahir, Sultan Mahmud Malik Jahir, Sultan Zainal Abidin Malik Jahir, Sultan Nahrisyah, Abu Jan Malik Jahir, Mahmud Malik Jalir. Oke. Di Samudra Pasai ini proses Islamisasi juga terjadi. Masuklah Islam ke istana-istana ya. Oke. Dengan proses kedamaian ya dan membawa kekayaan kebudayaan. Ada juga selain di Samudra Pasai, ada di Aceh Darussalam. Terus, kalau kita bahas semua nanti nggak sempat nih waktunya. Sementara sejarah kan cuma 4 pertemuan kan, 1 semester kan. Nah ini kita sudah 2. Ada juga di Riau, khususnya di Kerajaan Melayu, ya. Di Siak. Kerajaan Siak, di Indrap, yaitu Kerajaan Melayu. Ada juga di Jambi, Muara Takus, ya kan? Nah, di Jambi ada, di Sumatera Selatan, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Ya, nanti saya share ya. Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya itu dia di Palembang, ya. Terus ada juga di Sumatera Barat di Padang. Oke, selanjutnya. Di mana lagi nih? Di Jawa, ya. Di Jawa ada juga yaitu di Demak. Di mana Demak ini? Jawa Tengah ya. Jawa Tengah kan? Oke, di Demak. Ini lihat gambarnya. Makanya Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan bekas peninggalan Kerajaan Demak. Bahkan Islamisasi juga. Ini adalah proses masuknya Islam ke Indonesia.
Lihat ini, pada masa pemerintahan Raden Fata, wilayah kekuasaan Kerajaan Demak cukup luas, meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Bahkan Raden Fata tidak hanya di Jawa Tengah aja atau di Demak. Ada Kerajaan Mataram juga. Kerajaan Mataram ya. Ini kita lihat dia. Masjid Agung Surakarta. Di mana Surakarta? Di Solo kan? Nah. Di bidang politik, pemerintahan Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram ke berbagai daerah, yaitu Surabaya, Lasem, Pasuruan, dan Tuban. Di samping berusaha menguasai dan mempersatukan berbagai daerah di Jawa, Sultan Agung juga mengusir VOC dari Kepulauan Indonesia. Tahu VOC? UNS. Nomor 11 Maret. VOC apa itu? Cari dulu kepanjangan VOC. VOC adalah terus pengertiannya. Ayo dicari terus dari internet, di copy, di paste di situ. Katanya Sultan Agung berhasil mengusir VOC. Karena VOC itu sebenarnya kurang ajar ya. Makanya mau tahu apa VOC? Silakan cari di internet. Cepat, 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 cepat. Oke. Katanya Sultan Agung berhasil membubarkan VOC. Kesultanan Banten. Ya, cari itu. Bukan hanya Belanda. VOC adalah Belanda. Iya, saya tahu Belanda. VOC kepanjangannya. Dan VOC ini adalah suatu bla 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 gitu. Kerajaan Banten. Masuk juga ini. Masjid Agung Banten. Di sini juga masuk. Proses Islamisasi di Masjid Agung Banten ya. Artinya, Islam itu setelah berdagang, mereka mencoba untuk memasuki istana-istana kerajaan di Indonesia. Supaya kerajaan-kerajaan itu juga mengerti ajaran agama Islam. Oke. Chronicle of Indische Company. Organisasi yang dibuat oleh Belanda di bidang perdagangan ya. Sebenarnya kan VOC itu ada dia kan? Ada dia VOC itu menekankan kepada kultural, masih ingat enggak ini? Kultural stelsel. Yang disebutkan apa itu kultural stelsel? Tanam paksa. Makanya saya bilang tadi VOC itu kurang ajar. Indonesia disuruh tanam paksa. Disuruh menanam paksa semua rempah-rempah. Tetapi hasilnya tidak ada untuk Indonesia. Mengerikan bukan? Biasa aja ya kan? Oke. Makanya Sultan Agung itu berjasa sekali mengusir Belanda kurang ajar tadi, yaitu VOC tadi. Karena VOC itu dia menanamkan cultural stelsel ke Indonesia, yaitu suatu peraturan tanam paksa di mana hasilnya semua ke Belanda. Kalau kerja rodi beda, kerja rodi itu dia Jepang, Romusa. Romusa. Ini beda, cultural stelsel. Ya.
Di Cirebon juga ada. Terus di Kalimantan ada, yaitu di Pontianak. Bisa nanti dibaca ini ya. Di Banjarmasin. Di Sulawesi, di Gua Talo, Sulawesi Selatan. Ini dia. Masjid Bau-Bau. Makam Sultan Alauddin, Raja Goa. Oke. Di Makassar itu ada dia Universitas Islam Alauddin Makassar. Itulah raja di Sulawesi Selatan dulu. Ya. Ingat ini, di daerah Sulawesi Selatan proses Islamisasi makin mantap dengan adanya para mubalik yang disebut Dato. Ada Talu, tiga Dato, Dato Ri Bandang, Khatib Tunggal, dan Dato Sula Emana atau Khatib Sulung. Nah, mereka bersaudara. Ketiga bersaudara ini bahkan menerima ajaran proses Islamisasi itu sendiri. Nah. Itu dia. Oke, berarti yang bisa kita simpulkan di sini adalah proses Islamisasi itu masuk ke kerajaan-kerajaan dan istana-istana di kerajaan-kerajaan Indonesia pada saat itu, seperti kerajaan-kerajaan Majapahit, Samudra Pasai, Demak, Banten, dan lain-lain, gunanya adalah untuk menebarkan kedamaian. Ya, itu dia. Bahkan sampai-sampai mereka juga berakulturasi dengan masjid, ataupun bahkan ada yang sebagian membangun masjid. Gitu dia. Ada dia kerajaan Wajo juga di Sulawesi. Ya, ada di Maluku Utara, yaitu kerajaan Ternate dan Tidore ya. Nah, ini dia Masjid Sultan Ternate. Nah, ada juga kerajaan bahkan Islam di Papua ya. Kita lihat ini. Kerajaan Waigeo, Kerajaan Misol, Kerajaan Salawati, Kerajaan Sailolof, Kerajaan Fatagat, Kerajaan Rumbati, Kerajaan Kowiai, Kerajaan Aiduma, Kerajaan Kaimana. Walaupun kerajaan-kerajaan di Papua tidak setenar atau tidak terkenal seperti kerajaan-kerajaan di Aceh ataupun di Jawa, di Sumatera atau di Jawa. Ada juga di Nusa Tenggara, yaitu Kerajaan Lombok dan Sumbawa. Ada kerajaan di Bima, Nusa Tenggara Barat. Nah, itu dia. Oke. Sudah 40 menit. 45 menit sudah. Saya rasa kalian juga sudah bosan dan capek. Besok akan kerja lagi. Jadi, ada pertanyaan? Kita akhiri pelajarannya. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada, kita akhiri dulu pelajarannya. Saya senang bisa mengajar di sini, berbagi ilmu. Kita sama-sama belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Hari berikutnya kalau ada pertemuan sejarah itu libur ya. Libur karena sudah hari ini. Karena sejarah hanya 4 pertemuan, nanti satu kali ujian 3. Berarti satu kali lagi sejarahnya. Makanya kita babat nih materinya tadi ya. Jadi saya menjelaskan cepat-cepat itu bukan karena saya tidak mau, karena memang saya ingat kalian harus juga istirahat malam ini dan juga materi kita banyak, ya saya pikir kalian lebih sudah dewasa sendiri ya, sudah dewasa, sudah tuir kan, sudah bisa belajar ya. Nah. Oke, dijawab pertanyaannya. Oke. Makanya saya tadi balap itu materinya bukan karena saya tidak mau ya, karena kalian juga butuh istirahat dan juga pertemuan kita hanya 4 kali.
Okay. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan saya di inbox. Sekian dulu pelajaran hari ini. Saya udah tahu kok kalau kamu sudah tua ya. Nah, selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.